Matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kaliyan Temanggung TV. Cacah 4.500 gendera didhumke marang kelompok sosial masyarakat kanggo nyengkuyung program aduman 10 juta gendera. Sajrone pengetan HUT Kamerdikan Republik Indonesia kaping 79 tahun 2024 iki. Pemerintah Kabupaten Temanggung lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik utawa Kesbangpol ngedumake cacah 4.500 gendera abang putih marang kelurahan, deso, pelajar sarta organisasi sosial kemasyarakatan ing pelataran kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nalikane dino Senin 5 Agustus wingi. Iki kanggo nyengkuyung lan meriahake perayaan HUT Kamardikan Republik Indonesia kaping 79. Saben omah lan perkantoran uga ruang-ruang publik iso bebarengan masang gendera negara. Anduman gendera abang putih iki sejatine kanggo ewang-ewang para warga sing durung duweni gendera utawa durung masang ing ngarepan omahe dhewe-dhewe. Saliyane kuwi program iki uga kanggo nyengkuyung program pemerintah andum 10 yuto gendera. Guna mendukung arahan dari pemerintah pusat bahwasanya harus mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera, pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengumpulkan bendera-bendera merah putih dari PNS, kemudian dari dunia usaha, kurang lebih hari ini terkumpul 4.500-an bendera dan kita bagikan pada kelompok-kelompok sosial masyarakat, kita berikan kepada Pak Camat di perbatasan, kemudian kita berikan kepada Pak Lurah dalam kota, sehingga harapan kita tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bendera merah putih sudah terkibar di Kabupaten Temanggung semuanya. Pengibaran gendera nasional abang putih kawiwitan saka tanggal 1 nganti 30 Agustus besok ono ing saben omah uga kantor-kantor lan ruang-ruang publik. Aditya Prusika, Temanggung TV.